بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung balik kuliah kita di dalam buku karangan Datuk Ismail Qamus yang bertajuk Indahnya Hidup Bersyariah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam yang berkaitan tentang solat. Menariknya buku ini dia banyak membincangkan isu-isu yang lebih semasa. Fake solat, tapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita akan bincang pada malam ini perbezaan solat lelaki dan perempuan. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, dalam bab solat ini dia bahagikan kaedah solat untuk lelaki dan juga perempuan. Ini bukan apa, sebab Imam Syafi'i ni dia punya mazhab agak dia panggil, orang kata apa, terlalu berhati-hati. Dia panggil ihtiyat. Banyak dalam bab, orang kata apa, dalam bab ibadat ni dia ambil jalan berjaga-jaga, berhati-hati, ambil jalan selamat. Maknanya kalau katakan apa, qada ke tak qada, qada lebih baik, gitu. Jadi maknanya dia mengambil jalan untuk kita ini selamat di akhirat kelak. Itu apa, mazhab Syafi'i. Dia tak ambil mudah. Oleh sebab itu dia cuba bezakan antara solat orang lelaki dan orang perempuan agar tidak berlaku masalah di kemudian hari. Ada lima perbezaan. Pertama, bagi orang lelaki merenggangkan kedua-dua tangan dari lambung ketiaknya ketika takbir. So orang lelaki, kalau kita tengok bab semayang ni pun, kita angkat takbir tu dia agak besar. Dia punya apa, ketiak ni nampak. Sehingga kan dalam satu riwayat mengatakan Nabi SAW bila angkat takbir tu sampai nampak bayadu ibtay. Ada dua keadaan tu ketiak Nabi nampak. Pertama, sampai nampak ketiak dia putih tu. Putih tu maknanya bersihnya ketiak Nabi SAW. Sampai dua keadaan. Pertama, ketika Nabi angkat takbir, nampak keputihan ketiaknya. Ketika Nabi sujud pun Nabi angkat, Nabi buka ketiak sampai nampak. Maknanya Nabi tunjukkan kelakiannya tu. Itu yang pertama. Yang merenggangkan kedua-dua tangannya. Tapi itu untuk solat berseorangan. Tak boleh dalam masa solat berjemaah kita angkat macam tu juga. Maknanya sampai kalau jiran kita rapat-rapat. Sebab kita sekarang Malaysia ni kita tak ada lah rapat kan. Maknanya kita ni tak diajar untuk rapat-rapat. Kalau negara Arab, dia orang rapat-rapat tu kan. Sampai kan kita jadi macam tu. Tu angkat takbir, Allahu Akbar. Kita boleh macam ni. Itu cukup. Tak payahlah kita angkat gitu juga. Akhirnya, menyebabkan orang kiri kita tak selesa, kanan kita tak selesa. Lebih parah lagi, dia pun buat juga sama. Dah tersangkut semua tangan. Jadi jangan nampak yang Islam tu pelik. Sama juga macam kita duduk tahiyat akhir. Bila duduk tahiyat akhir, kalau orang tu dah rapat-rapat, tak payahlah duduk sampai nak duduk di atas
kita nak punggung kita duduk di atas lantai. Tak apa, kita duduk. Kaki kita ataupun punggung kita duduk di atas tapak kaki kita. Tak ada masalah. Kecilkan lagi biar orang semua selesa. Tapi kita ni punya kaedah solat ni kadang-kadang kita nak kena ikut betul-betul. Taklah juga. Tu Islam ni cantik. So tengok keadaan macam mana. Kadang-kadang dah lah badan tu gemuk. Besar pula. Tempat sempit. Dia nak duduk atas lantai ni. Sampai nak duduk di antara tujuan tahiyat akhir tu, sampai last sekali duduk atas kaki kawan sebelah. Ha, itu yang kawan sebelah pun batal semayang, sakit dia tu. Tak pasal-pasal orang tu kena ulang balik semayang ataupun kena ambil balik dari awal. Ya, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Tu yang pertama. Yang kedua, orang perempuan pula merapatkan kedua tangannya ke ketiak ketika takbir. Orang perempuan dia rapat. Bahu atau telinga. Ha, tu. Untuk orang perempuan. Bukan apa, sebab orang perempuan kalau kat Malaysia ni dia pakai telekung. Sebagai telekung dia nak angkat pun boleh, dia nak kecil pun boleh. Cuma orang perempuan kalau di apa sebenarnya kalau semayang dia tak syarat pakai telekung. Yang penting tutup aurat keseluruhannya, kecuali muka dan pergelangan tangan saja yang boleh nampak. Jadi dia kalau pakai tudung macam tu, pakai tudung macam tudung pergi pejabat tu, boleh buat semayang. Angkat tangan Allahu Akbar, tak payah angkat tinggi-tinggi sebab akan nampak bahagian dalam dan sebagainya. Yang kedua, ketika sujud, peha kaum lelaki boleh direnggangkan. Orang lelaki bila dia sujud, dia boleh kangkang sikit. Kangkang pun sekadar, ni, orang kata apa ni? Ni panggil apa ni? Sejengkal. Ha, sejengkal. Duduk antara peha, antara lutut dengan lutut ni, sejengkal. Ha, jangan buat satu-satu depan gitu. Ya, terkangkang besar sangat, budak masuk terus macam tu. Ketika sujud, peha perempuan hendaklah dirapatkan. Orang perempuan dia rapat. Ya. Yang ketiga, orang lelaki boleh menyaringkan bacaan pada solat maghrib, isyak dan subuh. Ini bagi orang lelaki, dia boleh saringkan, dia boleh kuat. Manakala orang perempuan, slowkan. Sebab suara dia tu boleh menyebabkan kepada fitnah. Tapi kalau dia nak kuatkan sesama dia, tidak ada masalah. Di sini ada khilaf ulama ni. Ulama khilaf, suara perempuan ni aurat ke tidak? Kalau kata aurat, macam mana pula dengan hadis Nabi yang mengatakan orang perempuan, orang Ansar, dia menyanyi dalam rumah Nabi SAW dan Nabi dengar. Abu Bakar larang, Nabi kata jangan larang. Ini hari raya, biar mereka berhibur. Maknanya suara perempuan ni macam mana? Sebenarnya tengok kepada situasi. Kalau katakan orang perempuan tu baca suara kuat, menyebabkan naik nafsu semua, barulah jadi hukumnya haram. Kalau tidak, tidak jadi masalah. Tengok pada keadaan macam mana tu. Bila satu kata boleh, satu dalil mengatakan boleh, satu kata, satu dalil mengatakan tak boleh, maka apa maksud kat situ? Makruh. Hukumnya makruh. So kena berhati-hatilah. Makruh ni kena berhati-hati. Cuba jadi gaduh tau ada satu tempat. Bukan satu tempat, banyak tempat saya tengok. Wanita bermarhaban. Satu surau ada satu taman tu bergaduh. Geng perempuan dengan geng perempuan. Geng perempuan marhaban dengan geng perempuan bukan marhaban. Jadi dua grup. Satu surau. Asalnya surau tu penuh orang perempuan. Tapi disebabkan geng marhaban nak marah, maka dia, orang kata apa? Dia tinggal terus. Dia kata ini, apa ni, surau kita tak menghormati dia orang. Dia orang pindah. Jadi bergaduh. Sebab apa? Geng marhaban. Apa masalah marhaban? Biarlah mereka nak marhaban. Dia orang nak, orang kata apa? Dia nak marhaban pun tak ada masalah. Cumanya jangan sampai naik nafsu. Cuba tanyalah geng-geng lelaki yang dengar, naik nafsu tak? Makcik-makcik tu marhaban, bunyi pun dah lari dah. Allah. Kalau macam tu naik nafsu, maknanya yang masalah orang lelaki tu, suruh dia balik. Tapi masa geng-geng perempuan tu dia bermarhaban sama-sama dia pada hari, mungkin pada hari apa, khatam Quran ke, cukup jambul ke, terpulang, tak ada masalah. Nah, jadi jangan jadi isu bergaduh ni. Benda ni sangat sangat kecil ni isu. Sebab satu dalil kata boleh, satu dalil kata tak boleh. So kita menghormati kedua-dua dalil, kita jadikan ia makruh. Tengok pada situasi dan keadaan. Ha, kalau tidak, memang menyanyi itu pun haram lah hukumnya. Saya mengambil pandangan bahawa menyanyi itu tak jadi haram, hanya makruh saja untuk orang perempuan. Kalau katakan makruh, tengok pada situasi. Kalau saya dengar bernafsu, saya tak boleh dengar lagu tu. Sebab apa? Akan menyebabkan kepada fitnah. Itu je. Yang keempat, orang lelaki boleh menegur.
atau memberi ingatan. Ha, ini untuk orang lelaki dia boleh tegur. Tapi masalah orang lelaki ni dia tegur bila ayat-ayat gendah kecil-kecil ni lah. Oh, semua pakat nak tegur. Tegur ni yang tiga kat belakang ni. Belakang imam ataupun saf pertama ni. Tak payah yang saf yang ke-8 nak sibuk nak tegur juga. Jauh sangat. Kadang-kadang nak nunjuk la ilaha illallah. Kan? Imam salah baca sikit dia maklumlah. Imam baca qul wallah pun silap. Tak. Oh, saf yang ke belakang kalau boleh perempuan pun nak tegur juga dia. Maklumlah qul wallah. Cuba kalau baca surah sejadah tergolek semua tu. Kalau surah sejadah tu imam silap senyap macam tak ada orang dah kata. Lah kali tu imam kata baca jelah. Lah kali qul wallahu ahad. Kalau dia dah tak boleh ulang, dia ulang-ulang tak boleh, dia bacalah surah-surah mana-mana yang boleh. Nah. Orang perempuan hanya menepuk tangan. Ini kalau boleh dengarlah, kalau tak boleh dengar, diikut sajalah. Aurat lelaki di antara pusat dan lutut, manakala orang perempuan auratnya keseluruhan badan kecuali pergelangan tangan. So perempuan kalau pergelangan tangan dia tutup sampai sini boleh buat sembahyang, tak ada masalah. Cuma kita dah jadi huruf pakai telekuk. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Ada 11 perkara yang membatalkan solat. Oleh itu perkara-perkara yang tidak termasuk dalam 11 perkara ini tidak dikira membatalkan solat. Sekiranya solat itu batal, maka wajib ia diulangi semula solat tersebut. Antara perkara yang membatalkan solat adalah seperti berikut. Pertama, berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja yang selain daripada Al-Quran, zikir atau doa, walau satu huruf sekalipun. Bercakap. Contoh, dia tengah semayang. Allahu Akbar, tengah baca. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cucu jatuh. Tetap budak je. Omak kau je. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Melantah. Omak kau. Bantah aku semayang dia. Sebab dia melantah dengan menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Arab pun tak boleh. Ya salam. Tak boleh. Sebab apa? Dia niat melantah. Ha, sama juga kalau dia kata, kecuali dia berzikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budak jatuh. Allahu Akbar. Boleh tak? Subhanallah. Boleh tak? Boleh. Boleh sebab dia berzikir. Dia gunakan perkataan zikir. Ha, yang tak boleh, dia gunakan perkataan kanan. Yaqi. Yang orang Arab bang yaqi. Yaqi tu maknanya, oi, terkejut lah tu. Ha, tu tak boleh, patah. Menggunakan perkataan. Tu yang orang jumpa dekat Mekah tu. Ni cerita betul ni, orang cerita. Memang ada orang jumpa pun. Kan orang Arab pakai Mekah dekat Mekah ni. Tu Mekah ni, orang Arab di Mekah tak boleh jadi hujah. Yang boleh jadi hujah, Quran dan Sunnah saja. Ini dak dia pakai ni Arab. Tengah-tengah azan, bunyi apa, tengah sembahyang, bunyi telefon, dia pun angkat. Ana fi solah. Aku dalam solat. Jadi orang Melayu kita balik, oh, boleh cakap, yang penting cakap Arab. Tak boleh tu lah. Cakap Arab pun tak boleh. Ana fi solah. Orang Arab ni semua tak boleh, bukan semua boleh pakai. Kadang-kadang sampai peringkat angkat anak, dia dukung anak ni memang ada mazhab kata boleh. Pandangan ulama contemporary. Tapi sampai pelik sangat tu saya rasa tak betul juga tuan-tuan. Dia tengah sembahyang ni tengok anak berlari. Dia pun pergi ambil anak lah, ambil anak kat depan tu, dia tarik, dia dukung, dia bagi balik, dia sambung balik sembahyang. Dia sampai peringkat tu. Jadi ada seorang tu dia kata apa? Dia kata tak ada masalah kalau kita nak jaga anak macam tu, anak siapa kat luar tu. Anak siapa? Mana Lan? Lan semayang. Lan tengah semayang, anak tu main gitu kan. Lepas tu hilang. Lan tengah semayang pun tak khusyuk. Mata jeling sebelah kan. Dah tak khusyuk. Semayang sah. Lepas tu tengok anak dia hilang. Risau pula takut ada main kat luar. Dia pun keluar slow-slow. Tengok cari anak. Ambil, angkat. Tarik ke tepi, sambung balik semayang. Tak boleh lah. Tapi ada yang faham, boleh macam tu. Itu saya rasa macam baik. Tak payah semayang. Jadi jangan kamu nak campurkan antara benda yang kamu tak faham pandangan mazhab tu, kamu nak bawa kata ini boleh. Ha, tu saya tak setuju dengan itu. Jadi kalau katakan anak tu, kamu mufarakah keluar semayang, pergi ambil anak, datang balik, letak kat tepi, ulang balik semayang daripada awal. Ni tak nak jalan, ambil pegang anak. Depan, saya tengok sini dekat Kaabah tu kan. Anak, kita tengah semayang ni. Mayang berjemah. Anak dia tepi. Puk lari. Dia pergi, tarik anak dia, puk, sambung balik. Ish, saya kata pelik mamak ni kata.
Tapi kalau kita bujuk, kita tahu, tahu hukum. Kalau orang yang tak tahu, orang Melayu yang pergi haji dan umrah, dia kata boleh rupanya. Tok imam kita kan tak biasa buat ni lah. Tu yang dia balik-balik, maklumlah baru dapat haji mabrur. Haji mabrur ni maknanya. Dia balik-balik, maklumlah nak buat lain daripada orang lain, semua semuanya. Tengok, cucu lagi, tanggap. Orang semua pelik, apa dah jadi orang tua ni? Habis semayang, saya tengok dekat Mekah, orang Mekah ni dia takkan buat kecuali ikut Quran dan sunnah. Ada orang Arab ni lagi teruk, tak ikut Quran sunnah, tuan. Jadi jangan jadikan orang Arab sebagai hujah. Kena ada dalil dari Quran atau hadis Nabi SAW. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menambah atau mengurangkan perbuatan rukun solat. Perbuatan membuat beberapa perbuatan yang pada urufnya, adatnya tidak disuruh melakukan dalam solat. Mengurangkan perbuatan rukun solat. Macam mana tu? Mengurangkan rukun solat. Sengaja dia buat. Macam mana? Contoh, dia sembahyang Allahu Akbar, dia tak baca Fatihah. Dia baca At-Tahiyyatu Mubarakatu Salawatu Tayyibatu Lillah. Baca tahiyat akhir. Ada seorang mamat ni tanya saya, dia kata, ustaz, saya habis rakaat yang ketiga, baru saya perasan saya rakaat kedua tu saya tak baca Fatihah, saya baca tahiyat. Saya kata, macam mana kau buat begitu? Tak tahu, ustaz, saya rasa memang saya sahih saya baca tahiyat. Maka saya kata, rakaat itu batal, maka dia kena sam tapak satu rakaat yang lain. Dia tak boleh, maknanya boleh membatalkan solat. Tapi kalau sampai habis sembahyang baru dia perasan, dia kena ulang balik sembahyang. Tapi kalau dalam solat dia teringat, dia boleh sambung lagi satu rakaat. Ini bagi orang yang tertinggal satu rukun dalam solat dia. Tapi kalau dah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru teringat, ya, tak baca Fatihah, maka dia kena ulang balik sembahyang ke semua solat-solat, apa, semua rukun ataupun semua rakaat solat yang telah dia lakukan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kedatangan hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil pun ada, ada kecil. Kencing, begok, kentut. Hadas besar, air mani. Orang perempuan, haid atau nifas. Tengah-tengah semayang terkeluar kencing, maka batal semayangnya. Tapi kalau dia ni ada masalah silsilatul baul, kencing tak putus, terkeluar kencing ni, tak kencing keluar. Kalau macam ni lain kes dia. Dia bersihkan dulu azannya, ni maksud isyak ni, dia azan, dia pergi semayang kat bilik air, basuh kemaluan, tutup ataupun letak tisu dekat seluar dalam. Orang macam ni wajib pakai seluar dalam. Wajib. Sebab apa? Sebab kalau dia tak pakai seluar dalam, pakai kain saja, dia macam tu duduk. Jadi jatuh. Menitik-nitik jatuh, kotor kawasan lain, menyebabkan tempat semayang jadi najis. Maka wajib pakai seluar dalam. Kalau tak pakai seluar dalam, kemaluan tu ditutup, pakai seluar tip. Tak kira aku buat macam mana pun, aku tak kira lah. Yang penting jangan menitik ke bawah. Nah, itu penting. Basuh, letak apa nama tisu, ambil wuduk, masuk semayang. Semayang sunat boleh, tak ada masalah. Banyak mana sunat nak buat, sunat qabliyah, ba'diyah, sunat hajat, apa semua buat, tak ada masalah. Fardu satu je. Semayang habis solat fardu, nak untuk fardu seterusnya, tak boleh pakai ni dah. Itu dia punya kaedah bagi orang yang kena silsilatul baul. Kencing tak tus, kentut tak habis, kentut tu keluar kencing. Itu tak boleh nak sumbat tu. Itu sumbat terkeluar balik. Tapi kalau katakan jarak tak pernah keluar, hari tu keluar, itu batal. Contoh dia semayang, dia semayang, dia rasa macam ada benda keluar, tuk, keluar air kencing, batal semayang dia. Dia terus pergi bersih kan? Tapi kena nampak lah. Ada setengah orang tak keluar tapi rasa macam keluar, itu was-was. Keluar ni, pergi tengok, tak ada. Orang macam ni dia kena amalkan untuk tidak layan was-was tersebut, laki ataupun perempuan. So dia semayang je, jangan duk fikir lah. Ada pula seorang ni, mamak ni pula, dia datang tanya, dia kata, ustaz, saya bau hancing lah ustaz. Sebab, saya kata, macam mana kau tahu bau hancing?
Sebab saya cium bos saya dalam. Kalau macam tu macam nak buat? Buka suara dalam, apa masalahnya? Lepas tu dia tanya pula, mana letak? Mentang-mentang lah tanya ustaz, kau tanya semua benda tu kan, nak letak kat mana pun ada. Ada tu yang yang seorang ada kat satu masjid dekat Bangi, dia gantung punya dekat bilik air tu kan. Dia buka kereta, dia gantung kat bilik air. Sebab ustaz kata gantung, apa ni, buang. Dia gantung nak letak kat mana. Dia kata letak dalam poket, membawa najis. Beg tak bawa. Jadi oleh sebab itu dia letak kat bilik air. Bila habis semayang, puk dia lari balik nak pergi pakai. Tengok-tengok dah tak ada dah, orang buang tu sampah. Ha, tengok. Jadi tak payahlah. Kita dah tahu kamu ada masalah itu. Kencing tak, jadi bau ada terkeluar sikit, kita tak perasan. Buat, bawa lah plastik, bawa lah apa nama beg, simpan dalam beg. Tu dia, tuan-tuan. Kalau jenis ada bau-bau, seluar dalam ni memang dia ada bau. Dia bau, apa ni, bau kemaluan. So, kalau betul lah bau kemaluan, maka tak ada masalah. Ia tak nanti dia panggil rutubah. Rutubah ni dia macam peluh yang keluar. Lelaki yang perempuan paling banyak dia tak najis, boleh pakai. Tapi isu dia sekarang, kita ni yang terlalu was-was ambil. Jahanam dari bau tu kan, aduh. Sampai terlalu was-was tengok cahaya. Apa cerita, tak payah. Mu jangan pelik-pelik, boleh tak? La tas'alu an asya'in tubdarakum tasukkum. Jangan buat benda yang merosakkan kamu punya konsentrasi untuk solat. So, jangan. Benda yang kamu rasa tak ada mendatangkan najis, tak ada masalah. Tutup cerita. Semayang je. Kalau nak ikutkan keluar, memang akan keluar. Tapi kita tu, kita dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk 3 kali istibrak. 3 kali. Dah, cukup. Faham? Ha. Yang ketiga, sama juga macam period. Macam period pun sama juga. Najis yang keempat, najis yang tidak dapat dimaafkan. Kedatangan najis yang tidak dimaafkan sama ada pada badan atau pakaian. Sekiranya jatuh najis yang kering pada pakaian dan boleh dibuang pada masa itu juga, maka tidak batal solatnya. Tetapi najis itu tidak boleh disentuh dengan tangan. Najis kering. Macam mana najis kering? Tahi lipas. Tahi burung. Saya pernah jatuh sekali, saya tengah kuliah. Kuliah duha baru-baru ni lah. Tengah-tengah jatuh tai burung, kering tai tu. Ha, tengah-tengah orang tu, buk jatuh, pak jatuh. Saya tengok, tengok jatuh tai jatuh bawah. Tapi dia tai kering. Yang jatuh kena ke saya tu tai kering. Baju tak kotor pun. Ha, tak najis tu. Tapi kalau hot ni tai, cair tu, shum. Hot tu, tai. Begitu. Wimpi lah buat. Saya pernah kena tu kan. Dekat Mekah ni, dekat Mekah. Mulut ni. Saya kata, apa? Saya kata, bahaya kata. Sekarang ni musim panas gitu kan. So, burung main banyak. Ada. Sampai jalan ni, nak masuk Masjid Haram ni. Saya dah kena luar tu dah nampak burung banyak atas kan. Saya kata burung ni kalau kita semayang dia sibuk berak letih kita ni. Kita mulut ni. Berak tahu kan. Elok-elok saya semayang tu kan. Allah imam takbir, mayang asar. Allahu akbar, saya duduk kat luar. Duduk dekat tempat sah, tempat tawaf tu. Allahu akbar. Rakaat keempat, pium tai. Cair tai. Allahu akbar. Nak buat macam ni, Pak? Patah. Orang tengah semayang. Orang ramai dekat tempat tawaf kan, nak keluar tak boleh. Tunggu sampai duduk di tak dapat semayang kan. Lah kali balik hotel, buang baju, bersihkan baju, mandi apa, buang kotor-kotor, barulah semayang balik, semayang kat hotel. Pergi dah. Tak dapat. Tu, kalau cair macam tu, bab mulut tu bukan Mekah ni, mulut macam. Masya-Allah mulut ni. Tu buat saya sekarang ni malas cakap apa. Tengok. Kalau kat dalam kota Mekah dan Masjid Haram pun diam tengok. Masalahnya kita tak tahu dia cakap dengan hati pun jadi juga. Aduh, Allah tahu semua dah. Menyeramkan. Baik. Tu kalau najis yang kering lah.
Kalau basah memang batal. Yang keempat, terbuka aurat. Terbuka aurat walaupun tidak dengan sengaja, seperti ditiup angin tetapi sekiranya boleh ditutup sekejap, itu juga maka tidaklah batal. Contoh, dia tengah sembahyang, kipah, kan kita tak ada kipah, tak ada kipah besar. Kipah ni kipah kecil, dia kipah besar. Kipah besar tu kalau kita buka kuat, dia terangkat kain, kurang tak. Jadi masa ada satu masjid tu, kipah tu baru beli, baru pasang. Jadi orang semua tak tahu nak guna macam mana. Kebetulan ada hamba Allah, dia pergi, dia pergi kuatkan sikit. Kuatkan orang tengah main sunat. Kain dekat atas dia. Semua macam tu. Kalau dia sempat tutup dengan segera, maka tidak patah. Tak patah. Tapi kalau katakan tak sempat, lama, dia pun tu angkat ke tu. Tengok saja. Maka patah lah. Dia kena cepat-cepat tutup. Sama juga macam kawan kita semayang. Kawan kita semayang, dia tak perasan pun yang kain dia koyak ke belakang. Kita perasan ke belakang. Nak buat macam mana ni? Semayang fardu ni, kita ni semayang maghrib, semayang isyak. Tuan-tuan duduk semayang kat soft yang ketiga, keempat. Orang soft ketiga tu nampak dia punya punggung dia. Loh. Kita kat belakang. Loh. Koyak. Macam mana nak buat? Kita tengah semayang soft rakaat yang kedua. Nak buat macam mana, bang? Perlu tak kita kata subhanallah? Tok imam pening kepala. Tok imam keluar sepak ini. Subhanallah. Subhanallah apa ni? Dah orang depan koyak, apa kaitan aku kata? Tak boleh buat apa kecuali tuan-tuan, kalau jenis ada orang yang jenis peka tu, dia batalkan semayang lain. Dia batalkan semayang, dia pegang. Bang. Bang. Pergi kat telinga. Dia pun boleh. Betul. Kalau orang tegur itu keluar dia terus. Oh ya, okay, keluar. Memang automatically batal. Sebab dia tahu koyak. Sama juga kalau katakan dia biar. Salah aku, kan kalau ulang dua rakaat kan. Jenis ada orang macam tu kan. Dia semayang habis. Habis semayang. Selalu yang jenis orang habiskan semayang ni, orang muda. Bukan lantak kau lah. Nanti habis aku tegur. Kalau orang tua tak, orang tua ni dia peka. Oh, koyak eh, naik budak ni kata. Oh, dek, koyak. Lebih lah. Dia suruh halau tepik. Betul. Lepas tu dia ulang dua rakaat. Sekurang-kurangnya budak ni cepat pergi tukar kain dan semayang berjemaah. Kalau tak habis kan? Habis semayang bawa nak tegur. Dik, koyak kain. Oh, wah. Dah. Dia pun balik-balik semayang sorang-sorang. Ha, tu sebab maknanya kita ni tengok pada keadaan. Kalau kita rasa tegur itu lebih baik, tegur tak ada masalah. Kita mufarakah bagi tahu tuan, kain koyak. Dia pun keluar. Dia buatlah apa yang patut, tukar kain yang ada kat masjid ke. Dia semayang balik depan tu. Ulang dua rakaat. Kita pun semayang balik, ulang dua rakaat. Jadi jangan risau, kita tegur. Boleh tegur. Aurat terbuka. Tapi bila orang tegur aurat terbuka, memang jelas nampak terbuka. Lepas semayang, maka kena ulang balik semayang. Semayang wajib ulang balik. Lepas tu ada orang lagi tahu, ustaz, saya berpegang bahawa solat saya sah. Saya kata kenapa? Sebab saya yakin ketika solat itu tidak koyak. Habis bila koyak? Selepas habis semayang. Otak dia. Dia malas nak ulang ni masalahnya. Tak ada. Orang dah tegur nampak tengah semayang tu. Cumanya, kamu tak perasan masa tu. Keluarlah. Ulang balik semayang. Ni punya takut, tuan-tuan. Punya takut nak semayang balik. Tuan-tuan. Sampai ada bawah ni saya jumpa kat airport. Dia terlawak lagi. Jumpa kat airport, saya nak balik ni. Nak balik lah. Kata, tak boleh. Minum kopi tu, Ustaz. Oh, minum kopi. Lepas tu, nak balik aku? Ambil, ada orang nak datang ambil ke? Tak. Saja nak tunggu masuk Zuhur. Tunggu masuk Zuhur. Dia sampai pukul apa? Pukul 9:30. Nak tunggu Zuhur sebab apa? Nak jamak masak. Kata balik lah benda. Aku balik. Saya balik sempat tidur apa semua. Tuan-tuan, baru aku. Semayang Zuhur. Semayang Zuhur kat surau, saya teringat kat orang mana. Mungkin dengan semayang. Aduh, ada juga orang tu. Dia punya nak jamak kosar tu sanggup tak nama keluar dari airport, tuan-tuan. Buang masa gitu, tuan-tuan. Ya. Baik. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, membelakangkan kiblat dengan dadanya. Ha, dia sengaja membatak. Dia semayang menghadap sebelahnya. Ni kiblat, menghadap sebelahnya. Tak sah kalau dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu,
pusingkan. Contoh, kita tengok kawan kita semayang menghadap sana. Rakaat pertama, rakaat kedua. Tuan-tuan nak buat macam mana? Ha? Dia dua cara. Pertama, tuan-tuan pusingkan dia. Pusingkan. Jadi kita yang semayang ni tak payah tanya. Eh, kenapa? Tak payah kamu nak tanya. Kamu, maknanya kamu silap ke? Pusing. Ikut saja orang tu pusingkan. Satu. Yang kedua, kita tak mau pusing, kita tegur. Kalau orang perempuan, dia nak pegang orang tengah semayang, tak boleh. Lelaki. Cakap dia, bang, minta maaf ni. Kiblat salah, kiblat sebelah belakang. Sila pusing sekarang. Pusing, dia pun pusing. Pusing. Nak pusing ke kiri ke kanan, tak ada masalah. Ada orang kata pusing ikut pusingan jam. Ada yang kata pusing lawan jam. Terpulang. Yang penting tuan-tuan pusing. Jangan tak pusing. Sama macam masjid kiblatin. Masjid dua kiblat tu. Ada jemaah dia pergi sampai kat masjid kiblatin tu. Orang pesan dah, semayang sunat. Tak apalah semayang sunat apa. Sunat tahiyatul masjid. Jadi dia buat macam mana tau? Dia semayang satu rakaat pandang ke Baitul Maqdis, satu rakaat pandang ke Masjid Haram. Dia buat bid'ah kat situ. Saya pelik sebab ramai-ramai jemaah semua menghadap kiblat. Tengok ada seorang tu menghadap belah ni. Allah Allah. Saya kata tengok apa dia ni buat ni. Saya malah nak tegur kau. Saya tengok nak, saya tahu dah sebab dia tahu kiblat sebenarnya, tapi dia nak buat benda pelik ke. Saya tengok dia semayang satu rakaat mana dia sujud, dia bangun, baru dia pusing. Habis semayang baru saya tegur dia. Saya kata, tadi buat apa ni? Oh, saya semayang ikut sunnah Nabi. Saya kata, sunnah apa? Mula-mula menghadap Baitul Maqdis. Lepas tu turun ayat, pusing menghadap Baitul Haram. Saya kata, kau jangan dengar dia. Nabi. Nabi tak suruh buat pada sahabat. Tak ada lagi aku dengar Abu Bakar buat, Umar buat, menghadap satu rakaat, lepas tu pusing balik. Jadi itu sebabnya Masjid Qiblatain ni pergi dengar sejarah Masjid Qiblatain, semayang menghadap Baitullahil Haram, bukannya Baitul Maqdis. Jadi jangan buat pelik-pelik. Kita tahu tapi kita buat batal semayang tu. Walaupun rakaat pertama Baitul Maqdis, rakaat kedua di Baitullahil Haram, tetap batal semayang dia. Sebab yang pertama tu dia menghadap tempat lain. Yang ketujuh, mengubah niat. Tengah-tengah semayang mengubah niat. Umpamanya ia solat fardu zuhur, kemudian ditukar niatnya kepada solat sunat zuhur, maka batal solatnya. Ditukar niatnya tiba-tiba. Ha, so niat kena jaga lah, jangan tukar mata tu. Yang ke apa? 8. Makan walaupun sedikit. Makan ni kita, kalau yang lekat kat gigi, dia panggil benda yang tak dapat dielakkan, tak apa. Sikit-sikit, kecil-kecil tu. Makan ada kacang lekat tu, kita boleh makan. Kita telan je lah, telan. Atau letak tepi, telan. Tapi kalau banyak, tak boleh. Mana besar tu daging lekat. Besar betul lubang gigi dia. Terkeluar pun dia telan. Ha, itu batal. Dia kena tengok pada uruf ya. Minum pun sama juga. Tengah semayang dia minum air, memang batal. Kalau air liur yang masih lagi terasa manisnya, seperti menelan air liur yang masih ni, kalau bekas minum air kosong, tu buat kita disunatkan kalau minum air manis tadi, kumur dulu sebelum semayang. Jadi kalau tengah semayang kita telan air liur, kita tak ada masalah. Dia yang masalahnya benda-benda manis tu yang ada dekat gigi, yang ada pada lidah, air liur dan sebagainya. Mengeluarkan suara selain bacaan dalam solat, seperti ketawa. Ini batal. Sehingga terkeluar suara yang mengandungi dua huruf, begitu juga menangis. Dia kalau menangis yang tidak, orang kata apa? Menangis yang tidak disengajakan, disebabkan takut kepada azab Quran, azab Allah Ta'ala. Okey. Wa man yattaqillah. Kan bunyinya dalaman. Tapi tak boleh melampau sangat. Oh, itu dah melampau. Dia kalau dalam tak apa. Okey. Dia jangan sampai terkeluar dalam bahasa, dalam bentuk huruf. Itu tak boleh. Sama macam gelap. Tengok. Sambil dia semayang, tengok Doraemon. Batal tu. Tengok Doraemon. Okey. Yang terakhir, murtad. Itu keluar daripada agama Islam. Oh, ini berat. Murtad ni maknanya dia bercakap tu kan. Dia cakap pada diri dia, dia nak keluar dari Islam. Tapi yang dalam hati dia tak kira. Dalam hati tak dikira. Contoh ada orang dia ingat kan. Ramai yang tanya dalam Facebook dan Instagram. Dia kata, ustaz, saya kan dalam lafaz tak pernah lagi. Tapi dalam hati ni selalu cakap, kenapa Allah tak adil?
aku tak sukalah pada agama Islam dalam hati ni. Ha, itu dia tak murtad. Cumanya dia ada masalah jiwa yang perlu diperbaiki. Nah. Baik. Ada soalan? Berkaitan dengan yang solat ni. Sebelum saya baca soalan-soalan yang masuk. Oh, isap rokok. Okey. Orang pakai kain. Kain dia tu kena abu wokok ataupun kena wokok yang kecil tu, jadi berlubang. Jadi macam mana dia buat? Dia tahu berlubang dan dia letakkan lubang itu di dalam. Maksudnya tak nampak lah. Betul? Dia hukum ni bila jadi batal apabila nampak aurat. Sekarang ni tak nampak sebab lubang itu berada di dalam lipatan. Maka tak batal auratnya. Tidak batal solatnya kerana aurat tidak nampak. Ya, soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Soalannya mengenai pemimpin yang isterinya tidak bertudung. Apa pandangan Islam melihat perkara ini? Okey. Pakai tudung ni wajib kepada semua. Ya. Allah Taala sebut dalam surah An-Nur, Allah sebut dalam ayat 30 31 untuk lelaki dan perempuan. Jadi bila tutup aurat itu wajib, sehingga kan Nabi SAW bagi tahu kepada adik, kepada Aisyah radhiyallahu anha, masa tu dia tak, dia duduk dengan Nabi dia daripada kecil lagi sampailah dia ini period. Bila dia period, Nabi pun bagi tahu. Dan riwayat kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, apabila kamu iza hadatil mar'atu, apabila perempuan itu telah pun datang haid, maka dia tidak boleh tunjuk kecuali hadha wa hadha. Dia tak boleh tunjuk kecuali muka dan pergelangan tangan saja. Maknanya semua tubuhnya adalah aurat dan wajib ditutupi. Bila wajib tutup, pemimpin pun tutup, wajib tutup, rakyat pun wajib tutup. Isteri pemimpin wajib tutup, isteri rakyat pun wajib tutup. Tapi kalau katakan suami membiarkan isteri dia membuka aurat, maka itu tanggungan yang akan dia jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam kita sebagai rakyat, kita hanya menilai bagaimana beliau mentadbir. Menilai bagaimana dia melihat kepada keadilan, melihat kepada Islam, nak memperjuangkan Islam dan sebagainya. Ha, namun begitu, dalam bab isteri tak tutup aurat dan sebagainya, kita doa kepada Allah Ta'ala biar terbuka hati dia untuk menutup aurat. Ha, jadi itu penting juga benda-benda macam ni, sebab dia ada dua perkara yang kita kena faham. Pentadbiran dan juga hukum. Kalau yang terbaik, hukum dan pentadbiran seiring berjalan. Tapi ada setengah orang pada hari ini, pemimpin pada hari ini, pentadbirannya hebat tapi dari sudut hukum dia agak bercelaru. Jadi siapa yang memainkan peranan? Ulama. Ulama lah yang menegur, ulama yang beri nasihat, ulama yang mendekati mereka, yang panggil hawashi, orang keliling, sentiasa memberi nasihat agar pemimpin itu menutup aurat dengan baik. Alhamdulillah. Jadi kita tengok sekarang ni ramai dah isteri-isteri pemimpin pun dah ramai yang bertudung. Kita doa yang baki yang belum bertudung itu terus bertudung insya-Allah. Salam Ustaz, apa perkara yang kita perlu buat untuk dan utamakan dengan golongan transgender, lebih tepat lagi LGBT? Adakah perlu kita mendoakan hidayah buat mereka atau doa bala seperti kaum Sodom? Allah. Tuan-tuan, kita ni kena doakan yang terbaik. Doakan apa? Doa hidayah. Sebab bila kita doakan bala, tuan-tuan tahu tak? Bila turun bala, bukan saja orang yang sodomi ni kena saja. Dengan saya sekali jalan. Tak pasal-pasal. Dengan surau-surau ni sekali jalan. Kena apa? Kena laknat dengan Allah Ta'ala. Jadi itu sebabnya, doa tolak bala dan doa untuk hidayah. Hidayah milik Allah, bukan milik kita. So, tak mustahil orang LGBT boleh bertaubat. Nampak? Isteri Fir'aun pun bertaubat. Jadi takkanlah kita nak kata orang golongan LGBT ni tak bertaubat. Cuma kita ni macam mana kita nak mendekati mereka dan dakwah kepada mereka. Itu tanggungjawab kita bersama. Nak doa macam kaum Lut, saya rasa tak payah. Sebab kaum Lut tu, yang tuan-tuan tengok Laut Mati tu,
300 kilometer lebih dia punya jarak dia, masafah dia tu, semua tu diterbalikkan oleh Allah Taala. Bermaksud daripada sini sampai ke Terengganu lebih kurang. Lebih kurang kan? Terengganu ke Kelantan? Terengganu. Habis semua tu jadi laut mati, tuan-tuan. Saya tak nak. Nauzubillah. Salam ustaz, bolehkah kita kongsi menggunakan microwave di office dengan orang bukan Islam yang tidak pasti kehalalannya makanan yang mereka panaskan? Tuan-tuan, kalau katakanlah makanan yang dia panaskan itu kita pun tak tahu dia masak apa, tak payah risau. Guna je lah. Faham ke tak? Kalau kita yakin dia bawa, nampak apa benda kau masak tu? Babi. Puk dia panaskan. Itu tak boleh. Memang kena samak microwave. Tapi kalau katakan kita tak tahu dia masak apa, dia buat apa, kita pun tahu, dia pun dia panaskan bukan kita ada masa tu, guna je lah. Jangan duk pening-pening kepala. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukkum. Jangan menyusahkan kita. Assalamualaikum ustaz. Seperti yang diketahui umum, sekarang ini terlalu banyak skim pelaburan emas. Sebagai contoh, kita melabur sebanyak 10K dan berdasarkan pelaburan itu kita akan mendapat pulangan sebanyak RM1,700, RM2,000 sebulan. Apakah hukumnya melabur dalam skim ini dan bagaimana pula dengan hasil yang kita dapat seperti bulanan itu? Jika tak halal, apa yang perlu dibuat pada duit hasil pelaburan itu? Tuan-tuan, pelaburan yang ada hasil yang tetap hukumnya haram. Pelaburan ni sama, dia panggil apa? Pelaburan ni sama-sama untung dan sama-sama rugi. Kita tak tahu, pelaburan ni kita akan labur, kita tak tahu untung banyak mana. Macam mana kita boleh tetapkan? Tu bab ASB tak ditetapkan berapa untung, berapa rugi. Kalau rugi, sama-sama rugi lah. Ada orang kata mungkin untuk akan datang ni ASB akan jatuh sikit. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Kalau jatuh, semua akan merasainya. Kalau naik, semua akan dapat merasainya. Itu nama pelaburan. So kalau kita beli emas, kita dapat janji 1,700 ke 2,000 ringgit sebulan, maka tidak boleh kita melabur dalam skim tersebut. Mesti ada something wrong. Tak boleh kita tetapkan berapa keuntungan. So kalau orang dah melabur, bertaubatlah. Yang untung dia ambil tu, maka dia bersihkanlah dengan cara yang betul. Maknanya dia ambil dia punya modal dia apa semua, bersihkan. Jangan lagi kita melabur pada tempat-tempat seperti itu. Baik. Assalamualaikum doktor. Apa yang Islam tekankan dan fahami dengan sebuah negara yang mengikut prinsip rahmatan lil alamin dan maqasid syariahnya? Mohon pencerahan ustaz. Oh, ni kena tanya menteri lah. Apa ni, saya nak pesan tadi yang pelaburan, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak melabur apa-apa, tuan-tuan tanya dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan main melabur je. Sekarang ni terlalu banyak skim. Skim emas. Skim forex. Tu fatwa dah keluar tu. Tanya dulu ulama-ulama yang pakar dalam bidang itu. Jadi jangan main ambil. Sebab saya risau ada yang kena tipu. Dan akhirnya kita orang Islam juga yang rugi. Rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat kepada maksud rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, Islam itu untuk semua. Termasuk untuk agama-agama selain Islam. Itu sebab dalam pembacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman untuk semua. Orang kaya, ada orang bukan Islam. Orang miskin, ada orang bukan Islam. Orang miskin, ada orang Islam. Orang kaya, ada orang Islam. Semua akan dapat kekayaan. Semua akan dapat nikmat dari atas muka bumi ini. Tapi Ar-Rahim hanya dapat untuk orang Islam saja. Jadi dalam isu ni rahmatan lil alamin, nak memaklumkan pentadbiran Islam untuk semua. Bila Nabi masuk Madinah, Nabi tak buang orang Yahudi keluar daripada Madinah. Nabi tak halau orang Kristian keluar daripada Madinah. Nabi mentadbir semuanya sama seperti mana orang Islam ditadbir. Namun begitu, mereka kena ikut gaya cara pentadbiran Islam. Itu maksudnya. Maksudnya, kalau mereka nak minum arak, mereka tak boleh minum secara terbuka. Nak minum, minum dalam rumah, minum di kawasan-kawasan mereka. Kita tak boleh larang diorang untuk minum arak. Tak boleh. Diorang nak beli arak, silakan. Diorang nak jual arak, silakan. Diorang nak berniaga, silakan. Tapi jangan sampai mengajak orang Islam untuk melakukan perkara-perkara muka. Mereka nak berzina, itu diorang punya pasal. Jangan masuk campur.
Tapi jangan sampai dia orang buka kelab untuk berzina. Ha, itu tak boleh. Ha, itu diharamkan dalam Islam. Jadi itu yang dimaksudkan rahmatan lil alamin. Panjang cerita rahmatan lil alamin. Sebab menteri bercakap rahmatan lil alamin sejam. Jadi kena tanya menteri banyak-banyak. Mana ni? Assalamualaikum Ustaz, seorang mempunyai sebidang tanah pusaka. Jika nak mengharapkan pandangan pendapatan harian, dia tak dapat pergi haji. Lalu menjual tanah pusaka tersebut untuk menunaikan haji. Apa hukumnya? Tak ada masalah. Tanah pusaka yang dia dapat daripada mak dia, ayah dia, arwah ni, dapat nama dia dah, dia jual, tak ada masalah. Yang tak boleh jual harta pusaka yang adik dia punya. Itu haram. 5 orang anak telah bersepakat untuk membuat pinjaman bank sebanyak RM10,000 untuk membiayai mak mereka untuk menunaikan ibadah haji. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau anak-anak mampu untuk membiayainya. So tak ada masalah. Dia buat pinjaman, nak bagi mak pergi. Silakan. Tak ada masalah. Itu satu, orang kata apa? Satu pengorbanan seorang anak. Ha? Kalau diri sendiri, hukumnya makruh. Dia buat pinjaman, nak pergi menunaikan ibadah haji, makruh saja. Afdal tak payah buat pinjaman sampai peringkat itu. Sama macam umrah. Pergi manistata aminkum, yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. So tak payah buat pinjaman. Saya cukup tak setuju ada setengah travel agent dia kata, tak apa kak, buat pinjaman bank. Biar kita pergi masa sekarang ni. Tak apalah kita bayar bulan-bulan hutang. Sebab nak sugi yang travel dia. Cuba kita pergi yang travel lain, marah dia. Saya bagi nasihat, akak suruh pinjaman nak pergi dengan orang lain, apa dengan saya lah. Ah, tak. Saya kalau orang tu tak mampu, saya takkan bagi pergi awal-awal lagi. Walaupun saya duta banyak syarikat. Duta syarikat tu tahun ni dengan Singapura. Duta. Pergi free, dia apa, saya bawa jemaah. Kalau orang tu kata, ustaz, saya nak pergi dengan ustaz, saya buat keluar daripada tabung haji. Saya tanya, tabung haji makcik ada berapa? Tabung haji makcik ada RM15,000. Nak keluarkan RM6,000, RM7,000 untuk pergi dengan ustaz? Saya kata, tak payah pergi makcik. Hukum tak apa, tak boleh makcik pergi. Sebab makcik tak pergi haji lagi. Duit tu untuk pergi haji. Kecuali saya tanya, berapa dalam tabung haji makcik? Alhamdulillah ada RM100,000. Silakan makcik. Ha, tu bawa betul kan? Duit banyak, pergilah. Ni duit tak ada, buat pinjaman pula. Salam ustaz. Oh, soalan kedua-dua tadi, adakah dua situasi di atas menghukum mereka wajib pergi Mekah walaupun terpaksa meminjam dan sebagainya? Kalau dia tak jadi wajib, benda ni digalakkan dia pergi. Kalau katakan dia jual tanah pusaka tak menyebabkan dia mudarat, anak-anak mudarat, maka tidak ada masalah, jual lah ya, dia kira dia ada harta. Tapi kalau katakan mendatangkan mudarat pada anak, mudarat pada dia, mudarat pada keluarga, maka tak wajib dia menunaikan ibadah haji. Salam Ustaz, bagi orang yang telah melaksanakan haji dan dia mampu pergi haji lagi, apakah cukup bagi dia sebagai ganti dari haji untuk yang kedua kalinya dengan cara menginfakkan dana hajinya kepada orang lain yang berjihad pada jalan Allah sebagaimana sebagainya dan atau sebagainya, di mana haji yang kedua hukumnya sunat sedangkan memberi bantuan wajib? Memberi bantuan tak wajib. Siapa kata wajib? Dia sunat je. Ada orang dia pergi kali pertama dia tak puas hati. Dia kata aku pergi tu tak apa-apa, nak lengkap, nak elok. Ha. So dia nak pergi kali kedua nak bagi lagi lengkap. Tapi bayaran lagi mahal, RM25,000 sebab dah tak ada subsidi seorang. So dia nak pergi untuk kali kedua. Silakan, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak bagi kepada orang fakir miskin yang susah untuk menunaikan ibadah haji dengan duit yang dia ada, tak ada masalah, dibenarkan dan digalakkan juga ya, sebab memberi kepada orang lain untuk menunaikan ibadah haji. Wanita yang telah istiqamah pakai purdah atau niqab hendak melakukan umrah atau haji, adakah boleh dia membuka mukanya setelah dia berniat umrah dan alasannya apa dia? Mana dia tanya alasan pula. Dah muka ni bukan aurat, tetapi dia tutup untuk elakkan daripada fitnah. So dia tutup. Ia digalakkan. Bila sampai menunaikan ibadah haji dan umrah, dia wajib buka. Sebab yang wajib perlu didahulukan berbanding perkara yang digalakkan. Okay. Sebab Aisyah radhiyallahu anha buka muka.
Isteri-isteri Nabi masa buat buat haji dan umrah pun muka buka muka. Tidak ada seorang pun yang menutup dengan burka. Okey. Apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan apabila kita melaksanakan ibadah korban? Contohnya niat atau akadnya semasa lembu itu hendak disembelih? Yang kita wakilkan sajalah. So, kalau saya wakilkan kepada tukang sembelih tu yang akan niat kan? So, dia akan niat masa nak sembelih tu. Eh? Ada orang kata kena sentuh. Sentuh tak wajib. Apakah kelebihan berkorban seekor lembu dengan satu bahagian sahaja jika kita berkemampuan? Sebab ada yang mengatakan cukup satu bahagian saja bagi keluarganya. Orang yang ada kemampuan untuk buat lebih banyak daripada satu bahagian, 7 bahagian ambil seekor lembu, itu lebih baik daripada buat satu bahagian. Satu bahagian, seumpama kita ambil seekor kambing. So, kita ambil 7 bahagian, besar lagi lembu tu. So, itu lebih baik sebab apa? Lagi banyak kita melakukan infak dan sedekah. Jika kita berkorban seekor lembu untuk ahli keluarga seramai 7 orang, berapa bahagian yang kita boleh ambil untuk keluarga kita makan daripada yang kita perlu sedekahkan? Kita ambil 7 orang, kita kena kira sama jugalah. Dia mudahnya seekor lembu tu 1/3 je. Senang. Berapa seekor lembu, berapa kilo? Berapa ratus kilo? Tak, dia punya berat dia. 80 kilo. 80-90 kilo kan? Ha, so 80-90 kilo tu daging bersih tu. So bahagi 3. Bagi 3. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk keluarga. So 1/3 satu keluarga tu bagikan 7 pula untuk keluarga dia. Ha, dia pecah-pecah macam tu lah. Yeah. Terakhir soalan. Saya jaga stok alat tulis di ofis saya. Kalau beli toner untuk pejabat, biasanya ada pembekal yang bagi voucher atau cashback kepada saya. Bolehkah saya gunakan voucher dan duit berkenaan? Tak faham saya. Ha? Oh. Kalau katakan dia jaga stor, di bawah jabatan dia, voucher ni untuk jabatan dia lah. Kenapa dia pula ambil? Faham tak? So kalau orang tu bagi duit cash, cashback. Oh ni apa? Sebab ambilkan saya bagi RM100. RM100 tu bukan kita punya. Sebab kita hanya diamanahkan jaga, susun elok-elok, bagi keluar masuk elok. So duit yang dapat tu masuk ke dalam tabung jabatan. Setiap jabatan ada tabung kan. So masuk dalam tabung tu. Tak boleh ambil sebab itu bukan duit kita. Wallahu alam. Banyak lagi soalan ni. Cukup lah. Pukul 9 lah. Letih je soalan. Okey, saya nak buka yang adil kalau ada soalan. Ni soalan online yang tanya kod ni. Boleh. Mereka ini mengajak kepada ataupun mengiyakan benda yang salah. Dulu dia mengaku dia lelaki, kemudian dia mengaku jadi perempuan. Dan sekarang ni dia kata, ikut akulah, aku nak jadi perempuan ke? Bukan kau punya. Ini aku punya, dia kata. Apa yang kau susah? Dia pula jual produk. Dia menggalakkan orang untuk jadi macam dia. Maka boleh tak kita nak boikot? Boleh. Macam kita boikot barangan Yahudi. Kenapa Yahudi kita boikot? Sebab dia menyerang dan menjatuhkan Islam. Betul tak? So sama juga orang Islam yang menjatuhkan Islam, boikot je lah. Apa jadi isu dia? Dia nak marah, dia tak boleh marah. Sebab beli hak kita. Jadi kalau kamu nak suruh orang beli barang kamu, kena jadi baik. Bila kamu baik, barulah orang beli barang kamu. Kalau tidak, macam mana orang nak beli? Keberkatan pun tak ada pada barang yang kamu jual. Ha, semua tu kita akan lihat. Jadi oleh sebab itu tak salah kalau ada setengah orang dia nak boikot, saya tak mau beli lah barang tu, orang tu dia buat benda tak elok. Ha, tak payah beli. Kan? Sebab kita nak pakai kat muka kita, nak pakai pada badan kita, nak makan lagi barang tu, semua tu kita kena bermuhasabah. So betul kalau ada setengah orang dia nak boikot, silakan, tak salah. Cuma kena berhati-hati, jangan kita buat bercanggah
dengan undang-undang. Itu bahaya sebab boleh mendatang mudarat pula, sampai kena saman dan sebagainya. Dia leceh lah. Kalau saman ni kita pun kena keluar duit, dia pun kena keluar duit, buang masa dia. So kita nak mengajak orang pun dengan cara yang jangan mendatangkan mudarat pada kita. Baik, soalan ni. Dua-dua tak boleh. Saya tak setuju dengan dua-dua pandangan. Pertama, dia kata kalau katakan imam tu dah kentut rakaat kedua, kentut put, dia tak nak tinggalkan jawatan dia sebagai imam. Dia nak kata orang belakang tak layak lagi. Ha, ini gila kuasa. Bila kau kentut, automatically kau batal sembahyang, dah tak boleh jadi imam. Islam suruh keluar. Maksudnya ganti dengan orang belakang. Ustaz tu kata tak payah. Imam ni boleh teruskan kalau dia yakin orang belakang tak reti baca Quran. Kenapa sampai peringkat tu kau hina dia orang kat belakang tu? Belakang tu takkan semua tak reti baca Quran? Dalam ramai-ramai ni mesti ada ramai pandai betul tak? Mesti pandai punya. Jaranglah kat belakang ni yang duduk kat belakang tak reti baca Quran kan? Bang. Selalu yang kat belakang imam ni selalunya mesti pandai-pandai. Buruk-buruk pun dia boleh baca Fatihah. So, sah semayang mereka. So, jangan kita underestimate mereka. Tak boleh. Itu satu. Yang kedua, saya tak setuju kalau dia teruskan semayang. Yang kedua, saya rasa tak payah dia buat kalut-kalut. Keluar pun, buat apa? Teruskan semayang. Teruskan semayang. Habis semayang nanti kan, dia kotak seorang-seorang. Dia jangan beritahu pun makmum kat belakang. Tak boleh. Sebab kamu, macam mana kamu mentadbir, sedangkan kamu tak layak untuk mentadbir. Begitulah lebih kurang, sama lah. Dia solat ni macam pentadbiran lah. Mesti ada tauliah nak mentadbir. So macam mana kamu nak tadbir sedangkan kamu dah batal dah masa tu? Ada pula yang kata, oh tak payah, habis semayang kita semayangkan dulu. Malu kita nak habiskan, nak batal. So habis semayang kita baru beritahu, tuan-tuan, tadi sebenarnya saya dah kentut rakaat kedua. Confirm lepas ni tak ada orang semayang dah belakang kau. Sebab jenis orang, lepas tu suruh ulang pula. Lagilah orang marah. Orang kata, kenapa lah kau ni tak beritahu awal-awal? Bodoh. Aku nak cepat ni. Kena ulang balik dah. Kena. Kalau seorang bagi bodoh, okey. Kalau empat-empat, bodoh suruh dia buat. Jadi, tak payah. Keluar saja, keluar. Apa masalah dia? Saya kalau kentut pun, saya keluar. Tak ada. Ni ustaz ni. Ustaz terkenal. Pun keluar. Takkanlah kita tak terkenal langsung. Tak keluar. Hak tu tak faham pula. Cuma nak keluar, keluar je lah. Elok-elok. Tak payahlah pening-pening kepala. Abi? Abu. 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 Ha. Abu. Dia bagi ke Ali untuk buat perniagaan. Jadi, Abu cakap nak bagi 1,000 sepuluh kepada Fokmi lah dia. Ha. 1,000 sepuluh. Dia kan? Boleh-boleh dia bagi. Nanti dah habis, dah cukup haul dia. Dia cukup masa dia, dia dah boleh balik. Bayar balik 5,000 je. Dibayar balik 1,000 sebulan. Tapi kumpulan 1,000 sebulan tu dia balik. Atas dasar apa? 1,000 sebulan? Dia tak boleh kata 1,000 sebulan. Kalau saham, okay, saya buat pinjaman 50,000 bagi pada apa nama? Apa? Abi. Bagi pada Abi. Saya buat 50,000. Abi ni orang businessman hebat ni. Jual ketum. Jual itu laku benar dia. Nah, kalau ikutkan kiraan Nabi ni, maksudnya dia boleh dapat sebulan lebih kurang RM3,000 sebulan. So 1,500 bagi kat 1,000 bagi kat saya, 2,000 Abi ambil. 2,000 sebab Abi yang buat kerja, saya bagi duit lah. Boleh tak boleh? Tak boleh, sebab itu hanya perkiraan. Applicationnya belum tentu.
tolak. Kalau abi dah janji saya 1,000, tiba-tiba bila sampai masa patut bagi 1,000, tengok-tengok ketum semua rosak. So abi yang akan mewarisi kerugian dan abi akan tertekan. Maka itu dipanggil berat sebelah. Itu Islam tak nak. Sebab macam kalau nak bentuk benda saham itu, saham saya bagi duit, batu abi buat kerja, kita tengok keuntungan akhir. Akhir nanti, okey, bulan-bulan dapat berapa? Oh, ada dapat untung 2,000 ustaz, 1,000 seorang. Oh, bulan depan 3,000 ustaz, 1,000 setengah seorang. Begitulah seterusnya. Bulan ketiga ustaz, bengkrak ustaz. Tak ada apa lah. Sama-sama merasa lah. Jadi begitulah seterusnya. Oh, tak boleh kena fikir macam mana. Oh, tahu bulan ni tak ada apa, ustaz tak utuh langsung. Bulan depan kita cuba. Ha, tak apa. Neh. Hutang RM50,000 tetap kena bayar. Wallahualam. Neh. Itu sebab macam saham-saham yang tuan-tuan tengok. ASB mana dia tetapkan? Dia ada tetapkan tak? Tak kan? Tengok pada kadar. Dia kata kebiasaan banyak tu sampai banyak ni. Ha, tu ASB, ASN, BSN, macam-macam lagi lah. So semua tu tidak ada kaitan dengan penetapan keuntungan. Selalu yang tetapkan untung ni selalu mesti ada masalah. Memang confirm takkan lepas. Tak ada penasihat syariah tu. Kalau ada penasihat syariah, dia akan bagi tahu. Tak boleh. Okay. Saya rasa cukup sekali tu, dah pukul 9.5 minit. Semoga Allah Ta'ala merahmati semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Berapa ekor? Lembu sini. 5 ekor. Alhamdulillah. Semoga dirahmati semua dan mendapat rahmat dan doa. Semoga korban yang dilakukan oleh setiap tuan-tuan perempuan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin. Allahumma faqih fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'sir ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita sambung pada bulan hadapan. Allahumma salli ala Muhammad.